Hi guys, welcome back to my channel. Di sini aku mau buat video yang berbeda dari biasanya. Aku mau buat tutorial unboxing untuk kulkas merek Aqua Sanyo. Nah, di sini tampak luarnya ya guys. Overall sih aku rasa ini sudah bagus banget. Untuk warnanya aku suka, agak kelihatan elit lah ya. Dan di sini untuk luarnya dan untuk tingginya juga tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah juga. Cukuplah untuk ruangan yang minimalis seperti kamar aku. Dan di sini untuk tampak belakangnya itu ada sedikit menonjol supaya tidak terlalu merapat ke dinding, ke tembok. Nah, ini dia untuk freezernya ya guys. Di sini untuk freezernya aku rasa sudah cukup luas, bisa untuk simpan banyak bahan mentah kayak ayam, ikan, kayak gitu. Itu cukup muatannya cukup luas, cukup banyak. Dan di sini ada buku petunjuknya. Di sini ada informasi khusus. Di sini lengkap banget ya untuk keterangan-keterangannya. Kemudian ada petunjuk penting untuk keselamatan juga. Ada petunjuk pengoperasian, cara perawatan dan penanganan lemari es. Kayak gitu untuk ini banyak banget ya untuk keterangan-keterangannya sudah cukup jelas. Ini untuk temperaturnya. Nah, untuk paling bawah itu seperti biasa ya guys, kita bisa simpan vegetable, sayuran atau buah-buahan kayak gitu. Ini untuk es batu. Nah, ini untuk tempat telurnya juga lumayan banyak. Dan aku rasa ini lumayan murah, harganya itu standar di bawah 2.500 kayak gitu. Aku juga beli online. Nah, ini untuk pengatur udaranya ya di dalam freezernya. Nah, ini dia. Overall, aku rasa ini sudah cukup bagus. Nah, itu dia video dari aku. Terima kasih sudah menonton videonya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya teman-teman.